Sandy Walsh and Friends akan dipanggil perkuat timnas Indonesia. Sandy Walsh sendiri sudah dipastikan mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Vietnam pada Maret 2024 ini. Selain Sandy Walsh, terdapat nama-nama pemain diaspora lain yang juga dipanggil Shin Tae-yong. Mereka termasuk empat debutan, yakni Nathan Cho-eon, Tom Hay, Ragnar Oratmangoen, dan Jai Idzes. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Skuad Garuda akan dua kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Kemudian, 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Ingat nyalakan tanda lonceng, like, dan subscribe. Ikuti terus konten bola menarik hanya di Al Zafirah TV Channel.